pertolongan Allah. Kalau kita sebut tentang pertolongan Allah, saya yakin semua sudah tahu maksud sebenar pertolongan Allah itu. Masya Allah, pertolongan Allah itu sangat bernilai dan berharga buat kita, khususnya umat Islam. Pernah tak anda dengar cerita tentang sedekah Islam yang bernama Zinirah? Okey, Zinirah. Zinirah seorang wanita yang berbangsa Rom. Beliau ini ditawan dan dijual di kota Mekah. Zinirah tidak terkenal di dunia, tidak mempunyai ijazah seperti sebahagian daripada kita, dan dalam masa yang sama Zinirah ini tidak berharta. Tahukah anda, Zinirah ini mendapat penghormatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Zinirah dibeli oleh Umar Al-Khattab. Maka Zinirah ini seorang seringkali Islam yang mana keislamannya, cintanya, setianya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zinirah beribadah secara sembunyi pada malam hari tanpa pengetahuan Umar Al-Khattab. Malangnya tidak berbau, Umar Al-Khattab mengetahui tentang keislamannya. Cuba anda bayangkan, brother and sister, bagaimana perasaan Umar Al-Khattab bila mengetahui hambanya memeluk agama Islam pada ketika itu. Zinirah disiksa dengan 1001 penyiksaan, dan yang paling teruk sekali, matanya dicucuk oleh besi yang tajam. Pada saat itu, pada ketika itu juga, Zinirah tetap mengucap Allah, Allah, Allah. Betapa kuatnya dan betapa teguhnya pendiriannya pada ketika itu. Cuba anda bayangkan sekiranya itu berlaku pada diri kita sendiri, Masya Allah. Dan saat itu juga, apa yang Zinirah lakukan, brother and sisters? Zinirah berdoa kepada Allah. Apa yang beliau doakan? Beliau doakan semoga orang yang menyiksanya itu memeluk agama Islam. Alhamdulillah, Allah memakbulkan doa Zinirah. Umar Al-Khattab telah memeluk agama Islam. Daripada seorang yang bengis, beliau menjadi seorang yang lembut. Daripada seorang yang garang, beliau menjadi seorang yang pemaaf. Dan daripada seorang yang bakhil, beliau menjadi seorang yang pemurah. Masya Allah. Begitulah saudara se-Islam. Begitulah brother and sister. Pertolongan Allah ini sangat bermakna buat kita. Maka dengan itu, kita kena yakin bahawasanya Allah sentiasa membantu hamba-hambanya. Seperti yang Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Yang bermaksud dengan pertolongan Allah, Dia akan menolong mereka yang menghendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Oleh yang itu, brother and sister sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah ini, ingatlah kata-kata ini. Kata-kata iaitu, berusahalah kemudian bertawakal kepada Allah. Jika pertolongan Allah itu datang, pasti tiada yang dapat dihentikan. Sekian, semoga apa yang kita dengar tadi dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.